Arif Faiman, tandukan, cantik, gol! Gerakan-gerakan hantaran ke tepi dan ke kiri serta ke kanan yang dilakukan oleh GDT. Sudah pun menjelma Otto Bakso menanduk kencang ke penjuru kiri. Untuk gol pertama pasukan Harimau Selatan di Stadium Sultan Ibrahim. Dan Arif Aiman kali ini berpeluang untuk JDT. Masih lagi Arif Aiman. Cross. Dan itu dia. Oh! Gol kedua. First timer yang cantik daripada Baxen da Silva. Arif Aiman dan Baxen da Silva. Kita perhatikan juga bagaimana kualiti yang dimiliki oleh Baxen da Silva ketika dia melepaskan satu rembatan first timer ataupun volley sebentar tadi. Hantaran rendah. Peluang kali ini. Gol. Mudah untuk Baxen da Silva. Bersedia untuk membuka ruang. Hantaran leret yang dilakukan oleh Fernando Forestieri. Bagi membolehkan gol ketiga terhasil di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri ini. 3-0. Berpunca daripada sepakan percuma yang dimiliki dari sebelah kiri ini. Kawalan di situ oleh Nabil. Masuk Arif Aiman dan sepakan penalti. Peluang untuk Baxen. Dalam menggandakan jaringan peribadinya dan jaringan kedua buat JDT dan sepakannya terus saja masuk. Menewaskan Kevin Raymondoza di sebelah kanan gawang gol. Jaringan keempat peribadi untuk Baxen da Silva. Peluang untuk JDT kali ini 3-2. Ramadan untuk Safiq. Baxen, peluang untuk Baxen. Satu percubaan dan jaringan. Jaringan berganda dari Baxen da Silva. Terus saja memberikan kemenangan mutlak untuk JDT. Segala-galanya bermula dari serangan balas pantas dari Corbing Ong untuk Ramadan Saifullah. Dan kebijaksanaan dan ketajaman penyudah dari pemain ini, Baxen da Silva. Corbing Ong ketika ini. Teran ke tengah, Baxen tandukan dan jaringan awal yang berjaya dihasilkan oleh Johor Darul Takzim. Mudah sahaja Johor Darul Takzim mendapatkan jaringan pertama perlawanan pada malam ini. Satu cross yang baik yang dilakukan Corbing Ong. Pasyaman. Arif Aiman ketinggian lambungan ke tengah. Baxen terus sahaja. JDT berada di hadapan semula. Baxen mendapatkan jaringan kedua pada malam ini. Seminit selepas kepasyaman mendapatkan jaringan penyamaan. Sekali lagi Baxen menanduk masuk bola. Memberikan jaringan kedua. Dan JDT sekali lagi berada di hadapan. Satu respon yang cukup-cukup positif daripada JDT. Tolakan tidak menjadi dari Hasnaud. JDT mengasak Baxen. Dan itu dia gol. JDT memiliki pemain yang mampu merampas serta mengakhirkannya dengan jaringan. Baxen menjaringkan gol pribadinya yang ke-8 dalam saingan Liga Super. Satu gerakan menarik dilakukan oleh Baxen da Silva. Untuk JDT mendahului pasukan Seri Pahang 1-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Safiq Rahim. Antara mencari Baxen. Penalti. Mereka memerlukan gol penyamaan. Baxen sudah pun bersiap sedia dan itu dia tajam ke penjuru kanan. Baxen menjaringkan gol yang ke-9 dalam saingan Liga Super. Gol pribadinya yang kedua untuk terus meletakkan JDT di landasan perjuangan mencari kemenangan. Baxen da Silva, bagaimana percubaan daripada Baxen? Gol! Gawang Selangor FC di Bolosi. Hasil daripada geniusnya, kebijaksanaan Baxen da Silva.
menjaringkan gol ke-10 beliau di Liga Super musim ini. Sedikit kalang kabut di bahagian midfield pasukan Selangor FC sebentar tadi. Dalam yang cepat dilakukan. Bagaimana? Satu cross berjuang, ada gol! Bergson da Silva. Sekali lagi Khairul Azhan menyangkakan bahawa Bergson akan melakukan crossing. Namun, percubaan terus dilakukan oleh Bergson da Silva. Memerangkap Khairul Azhan. Bola terkena palang ketika Farizal sudah pun tertewas tadi. Oh, kali ini ruang yang terbuka dan ini adalah jaringan yang berjaya dilakukan oleh Jordan Utazim. Sedikit saja kelekaan di barisan pertahanan PJ City dihukum oleh Jordan Utazim, dihukum oleh Bergson da Silva. Kerana kita ketahui kemampuan yang dimiliki oleh Bergson. Faris Syarif kali ini peluang dan itu adalah gol. Dia menggunakan peluang itu dengan betul. Kita perhatikan daripada Arif Faiman yang sudah melihat kedudukan Faris Syarif dan sentuhan pertamanya itu cukup baik. Mengelirukan pemain lawan. Inilah kualiti yang dimiliki oleh Bergson. Jelas sekali persefahaman yang cukup tinggi dan meyakinkan antara Bergson da Silva dan Fernando Forestieri. Zarmin sebenarnya. Leandro menghantar ke depan dan gol! Bergson da Silva! Sekali lagi menerusi set piece daripada sepakan penjuru terleka sedikit. Cuba meloloskan diri. Satu tackle daripada belakang daripada Giancarlo Galifuoco. Percaya mendapatkan jaringan pembukaan buat Johor Darul Takzim. Pada minit yang ke-7, penalti awal yang diberikan kepada Johor Darul Takzim mudah saja disempurnakan oleh Bergson da Silva. Yang terus mempamerkan sentuhan jaringan beliau. Berjaya meloloskan diri, Bergson! Berjaya mendapatkan jaringan yang kedua buat JDT pada malam ini. Larian yang cukup-cukup baik melepasi beberapa pemain KL City. Sebelum dengan tenang, berjaya menewaskan Kevin Ray Mendoza. Tidak dapat disangkal lagi kualiti yang dimiliki oleh Bergson yang terus menghasilkan jaringan ke-16 musim ini untuk JDT secara peribadi. Dan itu dia! Gol! Jaringannya di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini. Gerakan yang hampir serupa dengan sebelumnya. Namun kali ini terus menerjang masuk ke gawang. Untuk menewaskan Muhammad Radi Azli Rahalim pada minit ke-31 ini. Namun Raja sudah pun bersedia sekali lagi. Fernando Forestieri untuk Bergson. Pada Forestieri masih lagi mencari ruang untuk Bergson. Bergson da Silva nampak dari tabaka United malam ini. Jaringan kedua yang cukup sempurna lakukan oleh Bergson da Silva. 2-0 untuk JDT. 18 gol untuk Bergson malam ini. Kepada Corbin Oh, hantar sebelah ke tengah. Mencari Bergson. Peluang untuk Bergson! Bukan satu, tapi dua jaringan Bergson di separuh masa yang pertama. Menit ke-32, jaringan kedua JDT. Dan menit ke-42 untuk jaringan ketiga JDT. Dan juga jaringan peribadinya yang ke-19. Bergson. Safawi. Taran mencari Syafiq, Syafiq Ahmad untuk Bergson. Cuba Bergson! Hat-trick untuk Bergson da Silva. Malam ini saja Bergson meledak 20 jaringan untuk keseluruhan pada musim ini.
tiga jaringan dari Paxson menyaksikan. Dia terus kekal sebagai penjaring terbanyak dengan 20 jaringan untuk kempen Liga Super 2022. Boris Thierry semula kepada Arif Aiman. Cuba mengawal. Lah, penalti diberikan. Paxson mudah sahaja untuk mendapatkan jaringan pembukaan buat Johor Darul Takzim pada malam ini. Sepakan penalti deras ke sebelah kiri Sam Somerville yang terbang ke sebelah kanan Paxson. Ramai tolakannya kepada Matthew Davis. Cross dilakukan. Mereka mendakwa terkena tangan Filemon Haji di situ. Paxson. Oh! 1-0. JDT di depan melalui Paxson da Silva. Sekaligus mencatatkan jaringan yang ke-22-nya dalam Liga Super. Segitu dah. Kali ini Arif dalam kesempatan penalti. Dapat pada Arif Aiman dan peluang kali ini Paxson. Gol yang ke-23-nya. Kerja keras yang dilakukan oleh Arif Aiman juga kita perhatikan sekali lagi. Kyle Jones agak lambat untuk mengatasi kelincahan Arif Aiman. Inilah sebenarnya persembahan yang cukup tinggi dipamerkan oleh Samir itu Sumare peluang dan itu dia. Gol! Paxson lagi sekali meledak. Kali ini asisnya adalah Mamadou Soumaré daripada pemain ini. Walaupun dia berbaki 5 minit saja, perlawanan ini ditamatkan dia masuk. Taran mencari Paxson da Silva. Peluang untuk JDT mendapatkan jaringan. Paxson da Silva. Jaringan yang pertama, jaringan penyamaan untuk Johor Darul Takzim. Jaringan yang cukup penting untuk JDT untuk kembali dalam permainan. Mendawa terkena tangan dan sepakan penalti untuk Johor Darul Takzim. Paxson mudah untuk menaskan ilham. Menyamakan kedudukan untuk JDT. Dan juga jaringan ke-26 peribadi buat Paxson da Silva musim ini. Sekaligus menyamakan rekod jaringan yang dilakukan oleh Infidayo pada musim lalu bersama dengan Selangor. Musim yang cukup gemilang bagi Paxson da Silva. Dan dari sebuah itu Paxson! Paxson da Silva! Juga jaringan peribadi buat Paxson yang ke-27 pada musim ini. Aku penjaring terbanyak Liga Super 2022. Arif membuka ruang di situ. Arif lepas atau bagaimana? Arif diberikan advantage di situ dan kali ini peluang. Satu jaringan yang cantik. Gol pertama Johor Darul Takzim yang berjaya melakukan gol ataupun jaringan yang ke-28. Arni. Ya, satu jaringan yang begitu menarik. Maafkan saya dan ya, kesemuanya terpulang kepada Arif Aiman bagi saya. Ya. Walaupun telah cuba ditarik oleh pertahanan Sabah, dia bangun dan masih mendapatkan bola tersebut. Dia kerja begitu keras untuk mendapatkan bola. Jadi cross dilakukan. Dan bagaimana peluang itu? Oh, cantik! Saya boleh sangkakan kerana dia selalu mempunyai kreativiti. Apa-apa boleh berlaku bersama Paxson. Kita boleh lihat pada musim ini jaringan dengan kaki kanan, jaringan dengan kaki kiri, jaringan dengan tandukan. Tapi sini satu bicycle kick yang begitu kencang.